mengejutkan publik, padahal baru saja dapat kontrak baru dari Ansan Greeners, Asnawi Mangkualam di luar dugaan malah ngomong begini ke pemain timnas Indonesia. Seperti kita ketahui, Asnawi baru saja diperpanjang kontraknya oleh Ansan Greeners sampai 2023. Namun seperti biasa, sebelum lanjut ke pembahasan, silakan klik tombol like dan subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita seputar olahraga. Kalau sudah, mari kita lanjut. Seperti yang kita ketahui, Asnawi baru saja perpanjang kontraknya oleh Ansan Greeners sampai 2023. Tapi ada kejadian aneh yang mengejutkan yang dilakukan oleh Asnawi. Wakil Kapten Timnas Indonesia ini punya pesan khusus untuk rekan-rekannya yang ingin main di luar negeri. Asnawi meminta rekan-rekannya untuk mengambil tawaran yang ada. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia mengukir torehan apik usai mencapai partai puncak Piala AFF 2020 meski hanya menjadi runner-up. Penampilan skuad Garuda menjadi sorotan klub-klub luar negeri. Asnawi tidak menampik bahwa rekan-rekannya memiliki kesempatan yang besar untuk berkarir di luar negeri. "Saya berharap pemain yang dapat tawaran jangan menolak," kata Asnawi saat ditemui awak media di Hotel Sultan Jakarta Kamis 6 Januari 2022. "Itu akan bagus buat karir mereka, apalagi mereka lebih muda dari saya. Jadi saya berharap mereka tidak usah menolak dan tidak usah pilih-pilih. Kalau bisa langsung saja terima," sambung Asnawi. "Kalau untuk nominal sih, itu bermain di luar negeri memang resikonya seperti itu. Kita harus berjuang dulu baru dapat hasil yang baik," tegas Asnawi. Di sisi lain, PSSI resmi melepas para penggawa Timnas Indonesia ke klubnya masing-masing. Jadi Asnawi pun akan kembali ke Ansan Greeners yang baru saja memperpanjang kontraknya untuk 2022 hingga 2023. Lalu bagaimana komentar kalian atas pendapat Asnawi Mangkualam untuk pemain-pemain Timnas Indonesia yang diincar para klub-klub luar negeri? Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga!